Menyapa pendukungnya di Desa Kelimbungan, Kabupaten Temanggung, Cawapres Ma'ruf Amin mengklaim bila saat ini ada pihak yang berusaha mempengaruhi warga yang memiliki hak pilih untuk golput dengan tidak datang ke TPS. Ma'ruf meminta pendukungnya dan masyarakat lain untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ia juga berharap pemilihnya pada hari pencoblosan 17 April nanti mengenakan baju putih. Ada isu untuk mempengaruhi agar masyarakat tidak ke TPS. Mau didorong untuk golput, ya bisa dengan cara biasa, dengan cara halus, bisa juga dengan cara melakukan intimidasi. Karena itu masyarakat jangan takut, berikan hak suaranya dengan penuh kesadaran dan keberanian.